Komplotan pencurian mobil mewah yang melibatkan pekerja seks komersial berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Cidadap Kota Bandung. Modus pelaku yakni mencari pria hidung belang yang membawa mobil mewah. Setelah berkencan, mobil korban oleh pelaku lainnya yang menunggu di hotel langsung dibawa kabur. Lima pelaku komplotan pencuri mobil mewah yang berhasil ditangkap oleh Satreskrim Polsek Cidadap Kota Bandung, yakni berinisial AKISER, serta dua pekerja seks komersial berinisial AM dan AB. Penangkapan komplotan tersebut hasil dari laporan salah satu korban yang mobilnya dibawa kabur oleh para pelaku saat tengah berada di sebuah hotel di kawasan Ledeng. Modus para pelaku yakni dua pekerja seks komersial cantik dijadikan sebagai umpan untuk mencari pria hidung belang. Setelah mendapati korbannya, oleh kedua perempuan tersebut diajak untuk berkencan di sebuah hotel. Saat korban berada di kamar mandi, kedua perempuan tersebut kemudian memanggil para pelaku lainnya yang berada di hotel yang sama dan langsung membawa mobilnya dan meninggalkan korbannya yang masih berada di dalam hotel. Dari tangan pelaku, polisi menyita satu unit mobil sedan serta STNK mobil. Kejadian 363 ini dan 480 terjadi pada saat korban dan tersangka janjian di sebuah hotel, lalu masuk room dan akhirnya korban ke toilet, dan pada saat itu tersangka ada kesempatan untuk mengambil kunci mobil. Menurut pelaku yang juga pekerja seks komersial AM, aksinya tersebut baru pertama kali ia lakukan dan karena desakan faktor ekonomi. Saat ini kelima pelaku mendekam di sel tahanan Mapolsek Cidadap Bandung untuk proses hukum lebih lanjut. Keempat tersangka dijerat dengan pasal 363 junto 480 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Polisi hingga kini masih memburu satu tersangka lainnya sebagai penadah dan terus melakukan pengembangan kasus. Diduga komplotan tersebut telah beraksi lebih dari satu kali. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.